Apa ini? Itu kalau mau lihat programan saya Waru itu. Hah? Watu Waru. Kalau mau lihat itu. Oh, di review langsung? Ya, boleh. Langsung ayo. Kita mau mereview lagi ini, guys. Untuk jenis apa? Waru. Waru jenis apa ini? India. India. Waru India nih. Oh, dari mana ini? Nih guys, ini salah satu hasil karyanya Pak Iyo nih, untuk jenis Waru India program akar, mantap sekali tuh. Menggunakan sistem pecah batang nih ya, pecah Pak. Batang. Usia berapa ini, Pak? Ini umur udah 1,5 tahun. Hampir sama-sama itu saya tanam. Anting putri. 1,5 tahun, usia sama kayak anting putri. Ditatakin juga ya? Tatak juga. Eh? Tuh, jelaskan nih Pak, prosesnya gimana ini? Awal saya tanam Waru India ini, awalnya itu sebesar jari, sama kayak saya miara yang anting putri, Putri ya. Pertama dibelah 4, setelah sehat, belah 4 itu kambium nutup, ya. Saya belah lagi jadi 8. Oh, dibelah lagi jadi 8. Dibelah lagi jadi 8. Udah kelihatan tumbuh sehat lagi ya, saya belah 2 lagi jadi 16. Ini udah 16 belahan. Masih bisa atau udah mentok ini 16 nih Pak? Udah mau dijadiin. Berarti udah mentok 16 udah ya mentok. 16 pecahan kemungkinan untuk ukuran segini udah mentok guys, nggak bisa dibelah lagi. Jadi untuk jenis ini sangat ideal untuk nantinya tetap diproses, walaupun masih agak lama ya. Masih agak lama ini ya, tapi kambium udah pada nutup ya, lumayan. Tuh guys, paling ini itu yang sebelah besar, ini lagi ukuran segede lengan nih kemungkinan. Mantap. Dengan kondisi perakaran subur. Dijual juga ini Pak? Jangan lupa dijual. Oh, dijual, dijual guys. Murah meriah. Nah, syukur ada yang datang bawa sapi. Nggak apa-apa. Murah meriah guys. Untuk masalah harga nanti nego-nego masuk ke WA kami. Boleh. Ya. 0895021796777. Murah meriah, bonus pula ada kalau diborong. Okay. Ini lagi di review lagi satu. Oh, ini guys, ada satu lagi. Tinggi, bos. Oh, ini untuk jenis Waru India lagi. Program akar pecah 16 mungkin dan kondisi subur-subur dan juga masih los pojok nih, tinggi. Atasnya bisa dicangkok atau disetek pula nanti. Tuh. Sama halnya ya, Pak, ini cara tutorialnya untuk sama. Sama. Prosesnya sama kayak yang sebelah gitu. Ya, sama ini. Oke. Udah cukup atau mau review lagi atau yang mana nih, Pak? Udah cukup. Yang penting cukup. Laris manis, terbuka untuk umum, okay. Siapa yang mau datang aja. Siap-siap. Oke. Oke, jadi pada intinya guys, untuk Pak Iyo sendiri ini salah satu pembonsai ataupun petani di sini, berbagai koleksi banyak sekali, harga pun terjangkau murah meriah, ada bonusnya pula. Kalau dekat merapat, kalau jauh bisa dipaket ya Pak? Bisa. Bisa dipaket ke seluruh Indonesia, aman dan amanah. Ini terima kasih Pak Iyo sudah sama-sama berbagi ilmu dan tipnya seputar bahan bonsai anting putih dan Waru India yang ada di lapak. Semoga dagangannya laris manis. Amin. Mendapat cuan dan bisa untuk mengembangbiakan usahanya di ya sini. Amin. Dan nanti jangan lupa bantu channel YouTube kami guys, Genji Garun Murubalingga, like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan salam satu hobi, salam bonsai mana, dan salam dari kami Genji Garun Murubalingga. Bye bye Pak. Bye bye. Oke. Nah.